بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال فضيلة الشيخ المربي عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف فنكاه كتاب menjelaskan banyak-banyak hakikat tentang tasawuf dijadikan moto beliau tentang epon kak Dito sarang santrena at-tasawufu kulluhu akhlaq faman zada alaika bil akhlaq zada alaika bil tasawuf ini tasawuf kulluhu sakab bina tasawuf akhlakun panika banyak-banyak akhlak faman zada maka tining pasir orang zada panika anam bayi pasir agak disaman alaika ingatasi sampian bil akhlak ikalaman banyak-banyak akhlak zada maka anam bayi pasir aman alaika ingatasi sampian bil tasawuf ikalaman tasawuf jami'ul huquqi mahfuzatun li warathatil muallif kadin ta'im prin kaku ikaji ngala pendapat ulama semulia ki mana bi tak ka angkui dijual belikan tapi ka angkui e kaji ngaji dak ke kitab itu karena pada dasarnya kitab itu les ka kui kaji walaupun insyaallah ka dito kita sedang berusaha ka kui minta izin lebat dak ka salah satu pesantren ma nabi kita pasal Said Ramadan Al-Buti ka pi waqfun lillah saja ni ke bisa hadzal kitab tining panika kitab yu'arrifu panika makannal pona hadzal kitab at-tasawuf ada kata tasawuf bi mafhumihi kalaban pemaham na tasawuf as-sahih sebender al-wadih sejelas al-mustaqah seepon tutpon apa kak disemafhum tasawuf minal kitabi dari Al-Quran wassunnati ban hadith wa aqwalil a'immatil a'lam ban banyak-banyak jabuna banyak-banyak imam al-a'lam sepada jati tokoh kapi saya nomor dua yudihu panika jelas aki pona pahadhal kitab at-turuqal amaliyya dak banyak-banyak jalan sebangsa kalakuan al-mash'ru'ati se'e syariat aki se'e tetap aki yang diplaningkan dirancang allatina tana engki turuqul amaliyya salaka se'ampun ajalan hada turuqal amaliyya rijalut tasawufi pasara banyak-banyak tokoh-tokoh tasawuf lilwusuli ka'angkui bisa dapat ila maqamil ihsan dakka maqam dakka kenangan dakka kedudukan ihsan karena jan lamba agama nikah beda telok
sepertama Islam, senomor dua iman, atau sepertama iman, senomor dua Islam, kepada bisa. Senomor telok kan itu al-ihsan. Al-iman akan ada masalah keyakinan. Al-Islam akan ada masalah hukum-hukum sewajib kula panjang kalau sunat dan semacam. Senomor telok al-ihsan dalam memuraqabah musyahadah dak kehajunan Allah Subhanahu wa taala ihsan ka ditoe kenal kalaban ilmu suluk e kenal kalaban ilmu akhlak e kenal kalaban ilmu tasawuf serta e kota ilmu ihsan ala kulli hal e situ saat syasaan Ramadan al-Buti ka ditelok kesokan menggunakan kata tasawuf beni tanda kata tasawuf karena beda orang semun ngeding kota tasawuf di kawah langsung tanda. Jadi kita tidak menggunakan kata tasawuf, kita ngalak madhumun, ngalak dek ke esen. Mungkin rokok, kenapa kita harus bertengkar di sana? Jawaban beliau, oh iya, kalau banjiran tetap menggunakan tasawuf, malah semacamnya, agar ulama-ulama salaf, kalau kita tegas bahwa tasawuf tidak dintuh, mungkin tidak salah. Senomor telok yasta'ridu al-maqamati wal-maratiba allati yajtaju yajtazuhal salikun yasta'ridu apa peraki pona pahadhal kitab al-maqamati daka banyak-banyak kedudukan wal-maratiba ban banyak-banyak tingkatan allati nyatana maqamat yajtazu sengalaybati hadak maqamat as-salikuna pasara banyak-banyak orang seajalan mencudak ke Allah litahalli keangkui apa ngangkui bil khulukin nabawi kalaban akhlak utama babatak sepengsa kanabian al-karimi semoljah. Di sini juga akan menjelaskan apa yang telah dilalui oleh orang-orang salikun kakui dapat dakah ngangkui akhlak-akhlak kagusti Kanjeng Nabi. Saya nomor 4 yubayyinu ajlas akibon apakah dintau kitab athamaratil yani'atah dak banyak-banyak buah al yani'atah seampun matang seampun masak sebisa epetik allati yajniha seampun ametik seampun amanin hadaka athamarat al-mutahakikuna pasara banyak-banyak orang seampun anyata aki atau melaksanakan bitasawufi kalaban tasawuf. Tapi sambian nang ekitab itu bakal jelas aki ini kena buah-buah seampun eka depak eka oleh bi orang-orang as-salikun bi orang-orang sepon alakoh dak ka esena tasawuf. Saya nomor 5 yusahihu ma bender pona pahadal kitab ma dak ka barang qoma se cumenang engki ma fil adhani dalam banyak-banyak pikiran anit tasawufi tentang tasawuf min turrahatin dari banyak-banyak turrahat dari banyak-banyak kepalsuan wa abatilah ben banyak-banyak kebatilan dasah seani sepaki seanit aki hada kakak disa turrahat wal abatil al mustasyrikuna pasara banyak-banyak orang orientalis. Orang orientalis itu adalah mustasyrik. Ekala dari syarqun timur. Mustasyrik orang yang belajar ilmu timur karena Eropa, Amerika dikabur. Jadi entar ke timur ke angkui ngaji apa seibadah nang etemor benika kui norok kangkui nyare kelemana kangkui anyerang kangkui abek cuba aki nikanya mana mustasyrikun dalam bahasa Indonesia dikenal kalau sebutan orientalis. Orang orientalis gak dintuh ngaji ilmu-ilmu Arab hadis fikih Quran bahkan benda sehafal mereka. Tapi niat telah kerta ka angkui nyari ke benda, nyari kesalahan.
dari kesalahan kakui anyerang kakui mesesat. Seh cang lamba di antara hasil kajian orang orientalis dari Amerika mengatakan untuk dapat menghancurkan Islam kita harus memangkas mekanisme berfikir orang Islam semakin cepat pada bencara berfikir orang Islam lamba. Kita harus membuat satu hukum seni kesalah yang kep neka bender. Akhirnya bom bunuh diri. Bom bunuh diri ni kau oleh orang mustasyrik. Pertama, ben membunuh diri langsung masuk syurga. Ah, nang salahnya man beda saya jamin kepi benda semacam. Bah. Kau dia nak larut tak tu mana beda kau dia senyaman sebelum. Maka kak ditoh termasuk saya. Eka oleh orang-orang mustasyrikin. Orang-orang orientalis di antara seserang orang-orang mustasyrikun kak dinto tentang ilmu tasawuf bahwa ilmu tasawuf kak dinto situ ilmu yang menjadikan orang lain kak dinto tak update jumud atau sebab hakikat ancoran dak ke Islam eko cak de ni. Anika tidak benar bukan ajaran Islam. Benar, dan kena bedah abatil wa turrahat dasah disisipkan oleh orang-orang mustasyrikun. Bedah sebenar di Islam, ikut tak kira di Islam. Sebenar di Islam, ikut tak luar di Islam. Benar semacam. Keangkui mekacau cara berfikir sebenar tentang Islam. Maka itulah kemudian orang yang di ilmu ini kecek pentingnya keangkui memahami. Waftaroha ban abayka bay hadaka turrahat ban abatil al-mughriduna pasera banyak-banyak orang semughrid orang setak mak jelas al-mughrid gak dentuh yang membiaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia membiaskan bias ini tak jelas doa dong padang ipa marasamar mereka mughridun. Mana bi dalam bahasa Indonesia sebiasa iko tak parsial yakni orang-orang semata tak jelas perkara sejelas abai-abai mereka setiap kitab itu akan memperjelas sisi mana badan tanwa wahdatul wujud napa definisi wahdatul wujud seumpamana lagi kak dito kitab se nomor tung dua beto yungkit tasawufa au yunakti naqqa yunakki tangkiah atau inqaan ma persepo napa hadal kitab at-tasawufa da kata tasawuf mimma dari barang alaqah seakan tongpo napa ma bihi kalaban tasawuf min zayghin dari penyimpangan wan hirafin ban kabiluan min kibali ad'iyat it-tasawuf dari adepnah dari aranah banyak-banyak orang senga kota tasawuf tetapi tetap dalam semua organisasi kesalahan itu ada dua dari luar nyerang kangkui abak cubaki bersenang edelem kak dintoh tak mengamalkan sesuai kalaban esena beda orang kafir niat bak cubaki Islam beda orang Islam tak ngamalaki Islam akhlak kata akhlak Islam ojang tak ojang Islam maka ni kamu rosak juga maka ikat itu juga dalam ilmu tasawuf pada mustasyrikun pada mughridun seniat kangkui ngacoraki dari luar ya ni ngoba perkara saya bedelah karget ngaku tasawuf tak di ilmu tasawuf atau beda ilmu nak kalahkan nafsu akhirnya cak goreng dia ni ke ikut cak tasawuf le ni ke apa jelas ni apa bersih ya tasawuf dari kesalahan-kesalahan dari penyimpangan-penyimpangan setimbul dari orang sekonga kota tasawuf wa dukhala'i alaihi ban banyak-banyak penyusup dakhala masuk dukhala dakhil itu masuk tanpa seharusnya benih posisinya masuk maka bahasa penyusup alaihi ingatasi tasawuf berarti akan dibersihkan hadal kitab yumahhisu ma uthira hawla tasawuf panika anguji atau angetes atau bema bersih
ma persepon apa hadal kitab mad kafarak uthiroh se'e pakuli se'e sembaraki pon apa ma haulat tasawufi sekitar tasawuf atau tentang tasawuf min syubhatin dari banyak-banyak kesyubhatan ketidakjelasan ala daw isyari'atil gharra yang atas cahaya na syariat se mencorong se bercahaya ketika dintuk bekal menyaring kesyubhatan-syubhatan se berada dalam tasawuf keangkui sesuai kalaban syariatil gharra yang kuluh kitab itu bekal anokel bekal metik debuna fulan, debuna alan, debuna syekh alan macam mana ini yang kuluh bekal anokel bekal memetik pun apa kitab muktatofatin dek banyak-banyak petikan dek banyak-banyak sari debu otabah dalam bahasa Indonesia kocak dek banyak-banyak antologi min akwali ulama'il ummah dari banyak-banyak debunah banyak-banyak ulama'an ummah yakni imam al-islamiyah sebangsa Islam min salafiha dari ulama' salaf fa'inki ulama'il ummah islamiyah ila khalafiha sampai dekah ulama' khalafah ulama' akhirah kat disegi ulama'il ummah islamiyah haulat tasawufi tentang tasawuf atau sekitar tasawuf warijalihi banyak-banyak tokona tasawuf jadi kitab kat nintuh akan menukil debu-debu dari ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf tentang tasawuf kemperah kun ma'allah pada sampian ma'allah panikah asartan Allah nikah kitab at-tab'atul khamisah wal ishrun cetakan yang ke-25 artinya mun beda nikah best seller sama Nabi Nansia nikah cetakan 25 nikah sekali cetak kan tak mungkin 1000, 2000, 10000 nikah banyak karena pasarnya nikah tidak hanya neng negara Arab pun cek banyak dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari Uni Emirat, dari Qatar, dari Bahrain dan lain semacam. Nikah tidak hanya satu daerah, hanya satu negara. Ini dicetak ke-25 kalinya. Nikah saya kita pegang bisa saja nikah update terakhirnya nggak napa Allah Pak.